ini so Inggris banget sih, gue males banget sumpah bacanya. Aduh, sobeknya lah, apaan sih nih? Nih Chris, cara nulis surat yang benar dan baik kayak gini. Jangan, kalau aku kan udah kenal sama kamu nih, ya. Kalau kamu pas kenalan kan kita baik-baik. Kalau Chris dari komen-komen dia begitu, terus post surat ini, besok dia masuk KPK. Iya, jangan ya Chris. Kok gak jadi KPK aja? KPK, kok ya KPK ya? Aku baru gak. Jangan-jangan. Aduh. Jadi karena itu, gitulah. Bang, gue 2 minggu ini mencoba PDKT sama cewek, tapi gue capek karena meres otak buat balas chatnya bang. Bahkan balasan sepele, gue mikir-mikir mau balas apa. Apa-apa. Lo kalau balas cewek, balas chat cewek, kalau lo dipikirin, lo ntar jadi Chris. Lol. Nggak serius. Lo ntar jadi Chris. Chris pernah gitu, so. Nggak serius. Chris pernah nanya ke aku. Apa? Jujur aja, serius. Nih ya, Chris tuh pernah ngobrol gitu kan, gue ada cewek nih. Si Chris tuh kan kalau sama gue kan sering ngobrol-ngobrol juga dulu kan ya, karena kita temenan jomblo lah ya. Iya, sama gitu pernah kan. Tidur bareng kan ya? Iya, itu juga bener sih, literally pernah tidur bareng di Bali lagi gitu kan, di Villa Bali. Ya, it's rewind time. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam bekerja betul. Gitu kan. Gitu. Jadi si Chris nanya-nanya gitu ke gue. Gue literally sampai ngomong gini, gue gak akan sebutin nama lah ya. Tapi nama ceweknya masih gak sebutin. Gue bilang, Chris lu balesnya gak gini dong. Masa lu komennya begini? Ya, dia bilang apa? Cringe. Dia nanya cara deketin ini gimana. Ya lucu, ini lucu. Kalau lu udah temen lama, lu bercanda gini, misalnya ke siapa, ke temen cewek yang udah kenal atau satu kru, misalnya satu kru Dota sama gue dulu gitu kan. Boleh bercanda kayak gitu, gue bilang ke Chris gitu kan. Hati-hati di internet, gitu. Jadi waktu honeymoon ke Bali, kenapa? Oh itu gara-gara yang itu, yang apa, yang kebakaran. Itu mah udah sering diomongin sama Taras juga. Oh bukan Bali. Itu yang di, yang pas lagi itu coy, pas lagi ke Bogor. Gue kan lagi deket sama si, lagi mau deketin sama, mau deketin Bo Cilpi ya kan. Terus gue nanya, chatnya gimana ya? Gue tanya si Gema gitu. Gema chatnya gimana ya? Terus Gema bilang, lu jangan ini, jangan kalau misalnya dia lagi ngomongin apa, lu balasnya dengan apa, bercanda-bercanda aja, katanya gitu. Tuh, Bogor, bukan Bali, bukan Bali, Bogor. Tapi kalau kodenya gini gimana? Misalkan ada cewek nih, gebetan kamu gitu kan. Misal. Terus kamu cowoknya kan. Kamu suka nih sama dia gitu, suka banget. Terus kamu komen gitu kan, kayak nanya gitu. Mau makan bareng gak? Aku ajak yang lain juga nih. Terus kata dia, boleh ya, boleh gak ajak pacarku? Itu harusnya mati aja sih kayak itu, komen yang kayak gitu sih. Sedih sih, bunuh diri gak sih? Itu kayak teman kita. Nah, jadi cowok jangan terlalu obvious. Mohon maaf, udah kejadian sama sahabat kita, ya, sudah terjadi sama sahabat kita itu, ya. Jadi ada seorang sahabat, kapan-kapan ayolah jalan bareng lah jalan, yuk, gue ajak cowok gue ya, close. Maaf ya. Jangan. Nggak, tapi serius, itu juga salah si Chris, mohon maaf. Jadi cowok, nggak serius, jadi cowok, lu nggak boleh. Gimana disebut, orang subscriber pada bikin klip si Chris digituin. Sims, kirain main The Sims, tapi kok setiap main, maksudnya kalau main The Sims kan dia udah main di depan temennya. Tepon, si manusia tipu ini. Lu lagi main The Sims, biasanya yang mainin diliatin sama teman-teman sekitar gitu kan. Biasanya main The Sims gitu kan, diperhatiin sama teman-teman sekitar main. Kenapa? Si Chris, apa lagi nih? Bentar, di pause dulu ceritanya. Halo? Aku mau cerita. Kamu mau cerita? Mau cerita apa? Cerita cinta aku. Kok, kamu jangan cerita cinta. Coba kamu mendingan baca komen kamu sendiri. Bangsat! Cepu brengsek, gak usah sembah aib. Hey, halo. Chris, tenang Chris. Gua gak cuma ngomongin tentang komen, gua ngomongin semuanya kok. Tentang kita tidur bareng, kita ngomong semua kok. Udah. Cerita yang di Bali ceritain semua. Kurang ajar. Cerita yang Chris di
detail, sedetail detailnya. Jadi Chris, ya gue cuma mau ngasih tahu Chris, lu kalau lu merasa lu tercringe, lu coba nonton live gue Gita tadi bacain surat cinta buat dia itu lebih cringe lagi anjing, rasanya gue enggak mau live stream sampai besok. Bagus Gita, aku dukung. Yeay. Tahi. Chris, love. Ya udah bangke. Udah lanjut lagi gue. Dadah. Itu doang. Bye. Aduh, goblok. Jadi, tadi lupa lo memana cerita. Oke, oh iya, terus dia minjem kan? Kita tempat-tempakan ya. Tempat-tempakannya adalah main NGC si Tobe. Karena ada di brengsek, saya tempat-tempakan yang brengsek juga. Tempat-tempakannya adalah sial. Boleh. Gak apa-apa. Terus order, bang, tersebar lagi nih bang. Terakhir nih bang, terus pengeluaran terbesar untuk barang tergaguna. Der, telepon orang random cuma bilang unc, terus tutup telepon aja. Telepon aja. Kamu apa? Ayo, barang gak guna. Kan aku mau telepon aja kamu. Kan itu dare atau truth buat kamu. Kan aku. Iya. Aku sih mau dare aja. Dare telepon aja. Orang random terus unc. Siapa coba. Gak tahu. Coba. Si Chris. Hai. Unc. Chris kenal lagi, Chris lagi. Si Chris anjing apaan sih? Oke lanjut.